Makanan Bogor enak-enak juga ya. Soto kuning, to bening. Makan oi. Jadi Jor, Queens, kamu sehat selalu. Selamat sore guys, kembali lagi dengan gue Bang Guli di kuliner makanan Indonesia. Guys, kali ini aku lagi keliling-keliling di pasarnya nih. Pasar namanya Pasar Modern ya. Aku mau coba makanan ya, aku belum pernah makanan di sini. Yuk. Soto kuning Bogor, aku mau makan di sini. Selamat sore ya Bang. Sore. Oke Bang, ini ada makanan apa? Soto kuning. Soto kuning ini makanan ini makanan Bogor. Iya, khas Bogor. Wow, pasti enak ya. Makanan Sunda. Iya, Sunda. Oke. Ada kaki. Iya. Kaki, iga, paru. Ayam. Itu kalau kaki cara jualnya gimana? Porsian loh. Porsi satu porsi berapa? 35. Wow, 35 ya? Iya. Oke, kalau gitu aku mau ini. Soto bening sama sop kaki. Sop kaki. Sop daging sama sop kaki ya? Iya. Apa kabar, Pak? Baik. Ya. Sehat. Sudah makan? Sudah. Makan apa? Makan ayam. Oh, jualan buat orang lain. Kambing-kambing seperti kuning apa seperti daging sapi, daging sapi. Tapi ya, Abang makan ayam. Ayam. Enak ya? Enak. Oke, makasih ya. Iya. Sama dua soto kuning, wow, soto bening. Ini aku pertama kali aku mau makan soto di Indonesia. Gimana? Gimana rasanya? Lalu ini soto kuning itu pakai kaki sapi. Wow. Agak kantang. Enak. Enggak mau cari kakinya, di mana kaki? Kaki sapi, apa ni? Sapi. Enak. Okay, aku mau campur sama nasi biar enak. Wow, lapar banget. Makan oi. Minumnya belum pakai, lupa. Wow, nggak apa-apa. Aku lapar banget. Ini kerupuk amping. Namanya susah juga. Wow, makanan Bogor enak-enak juga ya.
Oh, ini pertama kali pernah makan soto. Itu makanan dari Bogor. Wow. Sekarang campur sama nasi. Biar lebih lezat. Lucu ya gak? Di Indonesia kalau masak sup atau mau orang makan sup pakai nasi, tapi kalau kita di Timur Tengah mau makan sup ayam sup sepi pakai roti, tapi aku suka sama nasi. Cabenya kelihatan pedas. Gak bisa. Wah. Buat teman-teman dari Bogor nonton video ini, komen di bawah video Bogor ada makanan apa lagi enak-enak seperti ini. Sumpah enak banget. Di Indonesia kelcar kalau habis makan harus taruh spring seperti ini tanduknya. Oke, sekarang aku mulai sup baning. Wow, sama, isinya sama. Kerupuknya enak. Jeruknya biar bikin supnya asam. Ini sekarang supnya sup bening. Dia isinya kaki sepi yang aku paling suka. Aku mau coba ya. Gila enaknya. Enak banget. Oke. Aku mau makan yang ini, campur di sini dulu. Wow. Biar lihat kakinya sama yang kantangnya. Enak banget. Uy, uy, makan. Aku mau cerita itu bedanya sup baning sama sup kuning. Sup kuning mereka pakai daging sapi. Sup baning mereka pakai kaki sapi. Tapi kualitasnya yang sup kaki sapi lebih enak. Dua-duanya enak, lebih menarik, lebih sehat, lebih buat. Ini kan aku lagi makan ya. Itu pendapat aku yang suka itu. Tapi ini dua-duanya udah pedas, bikin aku berkeringat. Lapar banget ya. Makanannya enak banget. Suka banget sama makanan Indonesia. Habis makan aku seperti kenyang, tapi enggak kenyang-kenyang banget. Nanti aku cari jajan atau yang makanan yang biasa-biasa lagi juga ya. Tapi aku mau ngobrol buat yang teman-teman. Kalau kalian suka sama Kantin Abang Bole, jangan lupa ya subscribe. Aku mengucapkan terima kasih buat yang teman-teman masih support aku di YouTube. Itu semangat saya.
Ini makanan buat hari ini udah selesai. Sampai video berikutnya, sampai jumpa.